di bawah naungan Kementerian PUPR, di mana Kementerian PUPR adalah beratnya rumah segala konstruksi yang ada di Indonesia. Meskipun belum ikatan dinas, tapi ya saya yakin perhatian dari sekolah yang diatasi oleh Kementerian Agung itu pasti akan lebih gitu. Jadi saya tetap akan sangat menjanjikan ya kalau lulus dari sini menurutku. Jadi untuk dosennya di sini itu lebih sebagai instruktur. Yeah, jadi para dosen, para dosen itu berasal dari tempat-tempat proyek yang mana di sini benar-benar membagikan ilmu lapangannya kepada kita. Ya, jadi bukan killer yang marah-marah gitu, mungkin lebih ke sifat tegasnya kepada mahasiswanya aja. Serem. Menurut aku jauh dari kata serem. Bener-bener friendly abis sama adik tingkat dan mereka tuh bener-bener mengayomi banget gitu loh. Kayak misalnya kalau misalnya aku bingung kerjain tugas apa-apa, pasti aku tanyanya ke Ating gitu. Dan mereka tuh bener-bener jawab sampai ke detail-detailnya, sampai ajarin aku gitu. Jadi bener-bener ngebantu banget. Jadi kayak kita yang penting gak usah neko-neko, gak usah ngelakuin segala masalah. Kita ikutin aja, kita taatin aja semua peraturan, kita ikut kelas dengan baik. Itu juga kayak udah termasuk menjalankan dengan kuliah dengan baik gitu. Jadi kayak gak usah, yang penting intinya tuh gak usah macem-macem, gak usah bohong, gak usah berbuat aneh-aneh. Dosen tuh udah kayak nilai bukan segalanya, yang penting attitude gitu. PU ini punya seleksi sendiri ya untuk masuk ke politeknik ya. Mungkin ada sedikit tips untuk masuk ke politeknik PU ini adalah belajar itu penting, doa itu utama. Tetapi hoki juga bisa berkendak di sini. Kamu belajar, kamu berdoa, tapi kan belum saatnya juga belum masuk ke sini gitu. Jadi untuk materinya memang materi tesnya itu fisika, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Jadi memang ya sekaligus belajar untuk itu dan di PU ya saya sudah siap gitu.